sini kita menemukan sarang burung. Di musim dingin dia bermigrasi ke tempat yang jauh. Burung ini mengerami telurnya di bawah terik matahari hingga matahari terbenam. Burung cerek Jawa atau Japan Plover. Burung ini banyak kita jumpai di kawasan pantai, di sawah, dan sekitaran tambak. Nah, ketika kita main ke pantai atau daerah pesisir, biasanya burung ini dapat dengan mudah kita temui. Mereka bermain dan mencari makan di pantai berlumpur. Makanan untuk burung kedidi ini biasanya mereka memakan serangga dan invertebrata seperti udang dan kepiting kecil. Pada musim dingin, burung cerek Jawa ini bermigrasi jauh menuju ke arah selatan, dari Eropa Barat, Asia Selatan, sampai dengan Afrika. Mereka berkoloni dalam jumlah kecil untuk migrasi, sahabat. Thank you.
Nah, pada saat saya meliput kegiatan burung cerek Jawa ini, hal di luar dugaan pun terekam oleh kamera ini. Di mana telur burung ini dalam masa-masa pengeraman induknya, tetapi burung kedidi ini tidak mengerami telurnya saat cuaca panas dan di bawah terik matahari. Nah, itu karena burung ini tahu mengatur suhu kehangatan telur agar tetap stabil. Jadi burung ini hanya melindungi telur-telurnya dari ekstrimnya panas matahari, sahabat. Jadi burung cerek Jawa ini menghasilkan telur sebanyak 4 butir. Nah, ini saya beruntung sekali bisa menemui sarangnya. Dan mereka berkembang biak di tanah air yang kita cintai ini, sahabat.